Indonesia versus Guyana dapat tiket ke Olimpiade Paris ya. Wah, bentar sabar. Oke. Wah, dia pilih ini teman-teman, Guyana atau Indonesia. Mari kita buka bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, seru banget teman-teman. Kita bakal prediksi bareng Wiro si burung gagak ini yang ada di depan ini ya sekarang ya. Wah. Nah, kita bakal prediksi di pertandingan antara Indonesia versus Guyana. Aduh, dipatok gua. Nih, teman-teman, Indonesia versus Guyana. Ayo, senang-senang kamu sana. Nah, ini adalah prediksi seru teman-teman. Jadi, kita bakal lihat siapakah yang bakal dapat tiket ke Olimpiade Paris ya. Wah, bentar sabar. Oke, teman-teman, kita terbangin dulu nih si Wiro-nya nih. Nah, udah terbang si Wiro, kita lipat kertas ini ya. Jadinya kita lipat. Aduh, datang lagi deh, teman-teman. Sana. Kita lipat ya, jadi kecil. Nah, datang lagi deh. Kita lipat nih, jadi kecil. Aduh, dia datang mulu, teman-teman. Apa ya? Tuh, kita lipat. Bau banget menurut kamu. Bau banget. Tuh, kita lipat jadi kecil. Nah, kayak gini teman-teman. Kita acak ya. Kita acak, kita suruh Wiro untuk pilih. Nih, Wiro. Wir. Wir, pilih mana kamu, Wir? Nih. Dua ini pilih mana, Wir? Nih. Pilih mana, Wir? Wah, dia pilih ini, teman-teman. Yang sebelah sini ya. Berarti ini yang lolos, teman-teman. Yang dapat tiket. Siapakah yang bakal dapat tiket? Guyana atau Indonesia? Mari kita buka bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ternyata yang dapat tiket Indonesia teman-teman. Mudah-mudahan beneran ya, karena ini prediksi nggak akurat teman-teman. Ini seru-seruan saja. Ini kamu ini, Wir. Kok gini sih? Hey, naik dulu. Nah, udah, diem ya. Kenapa? Udah dikasih makan tadi. Kok teriak mulu? Lucu deh.